terekam aksi heroik perempuan pegawai salon di Medan yang menggagalkan aksi pencurian sepeda motor. Terlihat, perempuan itu menindih tubuh pencuri hingga terjatuh, sehingga pelaku gagal membawa kabur motornya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Melati Raya, Medan, Sumatera Utara, pada Senin 4 November 2024. Pelaku menjalankan aksinya saat korban baru membuka salonnya dan sedang menyapu, sementara motor yang ada di teras salon dalam kondisi menyala untuk memanaskan mesin. Namun, ketika pelaku menurunkan standar motor hendak membawa kabur, korban tersadar dan langsung lari keluar.